Halo Sobat Utusan TV. Nah, mobil kali ini mobil istimewa Colt Bagong, tahunnya 1974. Tapi sudah sangat-sangat tua sekali. Tapi walaupun tua, wah bisa dilihat ini. Masuk ya, Pak. Wah, masih bersih sekali interiornya. Loh, masih bersih sekali. Nah, termasuk cover joknya masih bersih. Semuanya masih serba standar. Ya. Cuman memang ada renovasi di bagian cat. Nah, catnya Xiaomi, ini juga ada roda juga. Rodanya sudah diganti. Nah, ada perisai kolong. Biar kita tahu habis berapa modifikasi ini, langsung kita tanya pemiliknya. Oke, yuk cekidot. Namanya sinten, Pak? Dian Manto. Oh, kula santoso. Ngomong-ngomong iki modifikasi ngeten iki telase pinten iki? Ini semua habis 60. 60. Napa mawon? Pertama rodanya mungkin. Pertama roda dan ban. Nggih. Understel semua ganti. Nggih. Rem ganti blower. Terus kalau cat-cat ini? Cat-cat ini habis 8 juta aja. 8 juta. Nah, tahun berapa ini, Pak? Tahun 74. Tahun 74. Jadi jenisnya Colt Bagong. Colt Bagong. Nah, umurnya mobil ini lebih tua daripada umur ya, saya, guys. Nggih, semoga sehat sukses, Pak. Nggih. Amin, amin. Damel usaha apa niki? Damel kulang kloyong. Oh, kulang kloyong berarti damel gaya-gaya tok. Gaya. Wah, oh, mantap. Jadi gaul nih Bapak ini, gaul sekali ini. Kulang kloyong, ngomong putu. Oh, sip. Nah, semuanya serba original. Matanya bulat, istimewa. Spionnya juga mari original. Jangan lupa di channel ini akan banyak modifikasi-modifikasi mobil lainnya, baik Colt, Suzuki, sampai truk spektakuler, mulai truk biasa sampai truk kontes. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komentar, serta bagikan video ini jika bermanfaat untuk yang lainnya. Tetap sehat, tetap kuat. Salam motivasi, salam otomotif spektakuler.